Aduk kali mana mana naruh anduk cuma orang tak ada rapi-rapinya. Apa ma? Gua upin meter. Gua me upin meter 20. Oh ini upin 60. Diukur pakai sentimeter lah. Pakai ukuran itu. Kamu itu berapa ya? Hah? Empat lah. Nanti kau salah itu waktu itu. Mana sih? Satu, dua, tiga, empat. Empat dong, itu bagaimana sih? Matematika ke prima gue mah. Itu tuh ini kau pegang ini baru kau ngucap ngomong. Aduh. Wah. Potongan. Ayo kita ini saya potong dulu. Berapa jadinya? Jadi berapa ini? Ditandain ah bisa begitu wah pabrikan buka-buka apa itu 7 meter gitu kemarin ada sangkanya susahnya kalau Pak Wang misalnya itu. Ah. Tudo, 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 tudo.
di sini sih ukuran tetap, tebalan tetap, tidak bisa berubah. Nah, kalau berubah ukuran nggak bisa dipakai dong. Kopi kita tarik timbal, bisa tajam bisa tarik. Ceritain jangan terlalu ini, saya mau nyoret di mana kalau kepepet ke pinggir. Berapa itu tadi? Jumlahnya tahu lupa. Yang ngomel siapa? Oh itu kan nasihat, betul? Betul. Tahun tadi itu lagi pasti. Ada mulai tu. Udah. 9. Itu kan kamu 10 segini. Benar mah kamu kali ini dapat piring cantik mau dipecat. Kalau tahu kemarin itu yang sama. Kalau tahu mana sih? Mana tahu? Mana kalau putus di tengah jalan? Ini cara gulingnya ya. Gunting biasa. Ini untuk dikirim ke kota Banda Aceh untuk penerimanya Nizar. Entah bapak atau ibu ya, bapak Nizar atau ibu Nizar ya, di Nangro Aceh Darussalam, 10 meter lebar 5 cm ya. Kalau ini ukuran begini tidak pernah berubah.
kurangnya tetap dari dulu. Yang berubah itu tadi ada potongan di tengah-tengah, itu baru gue ngalamin. Ini dari gudang Jakarta ini iseng rambut, kamu kegrinding semua itu. Kok kamu gak pernah disapu nih ruangannya sih? Ya, tadi anaknya pagi-pagi suruh nyapu. Ya kan anak kecil itu kan buat belajar, bukan sepenuhnya. Ya kamu sebagai orang tua ya sapu lah, jangan males. Males semuanya harus lakinya juga. Jadi dia begini-begini tuh. Kamu pernah jadi prima donna bagi para wanita kalau itu jangan lecek anakku di masa tua. Apa hubungannya wanitaku? Sepertinya ini bukan diputus ya, cuma di ini jadi dua tingkat saja supaya tidak terlalu melebar. Ini beratnya berapa sih? 10. 3 kilo ada kah? 2 kilo ada gak? Oh, kalau kulir itu dia bayar mahal, aku skim. Skimnya separuh harga baru. 200 ribu lagi. Nah kalau kamu kemarin kamu bilang pasti-pasti itu yang putih itu dia berapa buah sini buat buku sini mau bergerak gak sih? Enak kan ya daripada kamu tak ngapa-ngapain. Coklat aja tuh sama beningnya juga sih tolong daripada kamu gak ngapa-ngapain ya. Ke timur kau beranjak, nah itu kuat, jadi nggak pakai pas hitam, langsung 8. Mas, gimana sih?
masih piringnya. Ini pada pecah burung. Pecahin aja piringnya. Terus jatuhin kaki sendiri. Ingat. Oke, sim. Mukanya ada respek dari jasa kirim. Kalau beratnya sedikit kurang. Ini kalau jualan online sebenarnya yang apa pekerja paling keras adalah jasa kirim. Jadi saya tidak pernah marah-marah jasa kirim. Karena barang saya hilang enggak udah marah-marah. Nah, kemarin-marin aplikasinya. Aplikasi Shopee. Habis di Shopee itu potongannya 5%, tapi ketika barang hilang Shopee itu enggak tanggung jawab, enggak ngasih. Harusnya ya paling tidak dari 50% itu kan naik jadi 10 kali lipat gitu kan. Jadi kayak contoh nih begini. Ini nominalnya cuma 400.000. Tapi kena potongan 20.000 admin. Berarti 5%. Nah, 5% ketika barang itu hilang, nah harusnya kan pihak Shopee mengganti 10 kali lipat dari yang admin yang dia pakai, misalnya 20.000 dikalikan jadi 200.000. Waktu kemarin saya hilang barang harganya sekitar 8 juta. Shopee enggak tanggung. Ini Shopee itu aplikasi Shopee. Karansi penjualnya itu tidak ada. Maka buat para penjual itu harganya naikin saja yang di Shopee. Saya juga begitu. Kalau pelanggan tanya, mas kok harganya naik, beli langsung saja saya kasih gratis ongkir. Dapat potongan atau bonus. Udah gitu. Nanti saya rinci nah di konten yang lain. Jadi saya rinci. Kira saya nanti ngomong fitnah atau apa. Saya jualan begini dulu sudah lama, puluhan tahun. Cuman yang merugikan saya malah di aplikasi Shopee. Saya kirim begini tidak pernah hilang. Karena kan hanya saya yang tahu resinya. Begini kan ketika ini dibaca, oh ini resi Shopee dan dikasih tanda ayo 7 meter sih 7,8. Anda bisa
tulis pengisiannya nanti kalau pas bayar gampang. Nah, ini waktunya nanti kita kirim. Itu timing bell.